Oke guys, balik lagi di game Bulantun Adventure. Yo, kali ini ada apa sih? Perubahan dari si Sun ya guys ya. Si matahari nih. Iyalah bahasa Inggrisnya matahari kan Sun guys. Loh. Seperti biasa nih gue main solo biar gila guys ya. Langsung aja menuju match aja. Uhuy. Oke guys. Nah, jadi pada penambahan skill gitu guys, jadi skillnya 4 kayak si Lunok ya guys ya, skill 1 sama 2 nyambung guys. Ketika diklik skill 1 atau 2 itu otomatis sama guys. Jadi apa ya, gue sebelumnya udah main menang mulu guys, ini pakai Nero OP loh. Kalau pakai skill 1, no skill 2 ngikut gitu guys, kayak si Lunok aja gitu. Waduh sakit coy, sakit coy. Skill 2 nya itu bisa loncat guys. Ini gue tarik nih, gue tarik loh. Nafsu dia. Aduh, enggak mati gue. Dia mati loh. Uyo gile dipotong atau siap abang motong. Iya abang motong mulu dah. Jadi sekarang itu skill satunya kalau dilempar tetap ada bunsin guys ya. Nah kalau skill 2 itu kebalikannya guys. Jadi tongkatnya itu jadi si Gokong yang asli gitu loh. Jadi ya bisa dibilang loncat nih banyak orang nih. Lihat no guys ya wanti-wanti. Oh turtle dia. Pantes aja banyak orang. Entahin dulu guys ya. Ini pokoknya OP banget guys beneran. The real king of fighter nih. Hilda, sebelum ini gua ketemu Hilda, ketemu Pakito di satu lane, mencret semua guys sama dia guys. King of Fighter nih sekarang nih, gila nih Gokong nih. Tidak udah mah bisa loncat, damage-nya pedih. Waduh, lumayan. Keplak Dora nih. Nah, pikirannya gua sendiri kali loh. Gaya lagi, ini cowoknya tengik loh. Ini kalau tengik ini biasanya orang Indo guys. Orang Indo emang tengik-tengik rata-rata kambing mah. Nah lu. Kena lu. Udah, kelar bayangan gue juga tuh. Matinya mau bayangan, hina banget. Loncat. Yoi, bisa gitu guys. Enak sekarang masih Sun ini nih. Gila maju semua, maju bos sini bos, ayo gua tiga lu, mau ngapain gua tiga lu sekarang. Aduh santai. Ada clean ah, manggil si clean lu, beraninya lu. Sudah nih pasti ngetartol mereka guys ya. Ini lawannya bukan kaleng-kaleng guys, supreme coy. Biar kata supreme Turki juga penting supreme. Kayak gue dong, Supreme Planet Namek. Turtle dia pasti tuh kan. Dekat apa coba? Oh, lu gua ketok. Gua kejar lu. Lu gua ketok lu. OP banget guys, beneran lu. Lu. Santuy, cabut. Enak banget guys, tinggal lempar aja bayangannya ada gitu loh sekarang mah. Coba sana push dulu lah. Oh dua, bisa tiga push guys. No, lu bayangin ngepush sama tiga lo, kelar nggak tuh turret. Oh datang deh coy, ayo sini. Hah? Waduh ada kuyang. Ntar dulu. Ah, setan kuyang ngalangin gua aja. Ini si kuyang nih. Modar sih aku aing. Aduh, sana dia coy. Ah, lari deh guys. Udah biarin aja deh. Lari deh pasti itu. Kampir dia ngalangin jalan gua tadi loh. Gua mau loncat dihalangin loh. Berdebah tuh kuyang satu tuh. Enemy
Wow, kita kuasain dulu guys ya. Yakin guys, OP nih. Ini kalau dirubahnya tetap begini guys, sampai rilis ya gitu. Clean sini nih. Ini pasti OP banget guys. Kalau masih begini OP banget sih. Muncul lo. Nah, panjang umur kan. Gua kejar lu. Ah, bisa ngejar sekarang mah guys. Bisa ngejar sekarang mah. Aplok sih aku aing ta. Makan tuh Supreme. Kita apa coba? Enggak ada apa-apanya guys, Supreme mah pajangan doang. Yoi. Nih Pakito gua ketok nih. Ah, pada nongol berak nih. Ah, si emasnya nongol. Tuan jangan nongol, guys. Apakah ada ninja yang biar aja di semak itu. Entar tinggal gua ketok palanya dia. Nah, ini gua ketok nih palanya nih. Sia. Gua kejar, bos. Ayo, bisa ngejar, guys. Mau kemana lu? OP nih sekarang, coy. Oh. Gua ketok lu. Bisa loncat, guys. No. Kurang apa sih Sun sekarang? Gila lu. Bercanda muntun, guys. Beneran. Apa ini? Sampu. Apa sampu? Lu ngetik yang benar, setan. Apa di sampu? Asli, guys. Kalian ini kalau seasonnya tetap begini sampai di original server nanti, ini harus dipakai terus, guys. Enak banget loh, beneran. Nih, lewat aja deh. Bender lagi meleng noh. Noh, ada Juleha, guys, ya. Pasti ke Juleha semua sih. Ya elah Juleha bukan diterusin. Biar ke dia maksudnya gitu loh. Kan lo bebas gua. Begini pasti kesini lah. Mana sih? Mana sih? Dapat lu. Ah, pakai mantul lagi. Oh, nice. Dapat coy. Apa lu? Gua keplak lu Nana tuh. Hilang lu sekejap lu. Jadi ingat-ingat guys, skill ungunya itu, skill 2 ungu itu kan buat loncat, jadi buat pindah-pindah tempat gitu loh. Itu bisa nembus tembok guys, enak lah pokoknya mah. Gokil guys, beneran. Ini kuyang ngapain lagi nih? Nih lo, waduh, gue kejar, sumpah gue kejar lo sama gue lo. Bisa ngejar sekarang mah guys. Makan lo, gue kejar. Di turret juga nggak takut ke sini. No. Kurang OP apa ini? Coba. Nah, gua kelepas nih. Lu. Kelepas. Tuh. Apa lagi? Apa ini? Lihat, guys. Dikelepak dia mem. Ini maju gua nih. Gua kelepak lagi. Gua kelepak lu. Eh, kena turret gua. Aduh. Nih, gua cegat di sini, guys. Gua kelepak lu sama gua lu. Lu, gua kelepak lu. Gua kelepak mau kemana tuh kuyang, guys? Mau kemana? Bisa loncat, damage-nya pedih, anti hero-hero keras. Beh. Ini mah udah fighter. Harusnya sering masuk meta, guys. Nanti, guys ya. Ini harus masuk meta nih bro guys. Harus. Bisa loncat lo. Deh, yang lo tahu lo. Tadi gue di ini lo. Suruh lo guys ya, santai aja. Si emasnya malah skill 3 lagi lo. Gagap dia coy. Jadi deh, enggak jadi. Jangan lo guys. Musuhnya pasti kesini. Enak ngelepakin pala orang aja deh. Ya dulu. Pasti pada kesini guys, pada kelor. Gue kelepak lu kesini, gue kelepak sumpah lu. Siapa aja gue kelepak lu. Nah ini dia nih. Nih. Gue kelepak lu. No. Aduh. Ada Nana coy. Dikelepak mah dia mah kelak. Flame shot coy. Ini nih coy. No, ditebein bayangan lo. No, liatin no. Bayangan gue aja nebein guys, mantap jiwa.
No, datang lagi bayangan. No, gua ngopi apa nih hero lu? Sini, Pakito sini. Sini Pakito. Seriusan guys, Pakito satu lane sama dia sekarang. Kalau nggak ada yang ngebantu Pakito, modal guys. Mati. No. Gebukin aja bayangan gua. Ya. Si emas nggak asik hidupnya nih. Mati guys. Mau Pakito mau apa, mati mah dia sekarang mah lo. Hati-hati guys nih. Calon perusak hero meta nih. Ini calon perusak hero meta guys, beneran lo. Gila guys, bisa loncat sekarang lo. Ditambah ya begitulah, enak banget sekarang mah dah. Bayangannya udah pasti ada, masalahnya mah guys. Bayangan dia tuh udah pasti ada guys ya. Itu dia bikin serem guys. Masalahnya bayangan season itu, damage-nya sama pedinya bisa loncat. No. Yakin lu guys enggak mau pakai ini hero nanti. Buset dah. Hati-hati lu. Bahaya nih. Bahaya nih guys, beneran guys. Bahaya guys. Waduh, ini kalau sampai begini sampai nanti, wah di bahaya sih. Untuk kesian kalinya gua MVP pakai Sun coy. Aduh. Benar enggak sih tulisan MVP nih? Aduh.